Selanjutnya adalah update terkini pembangunan perumahan Sylvanathon House yang merupakan perumahan baru yang dikembangkan oleh PT Mas Buana Indonesia. Berada di area persawahan di Jalan Doplang, Sylvanathon House akan mengusung konsep rumah atau hunian tropikal. Ini cocok banget karena kawasannya perumahan, desainnya bertema tropikal. Kalau kita lihat perumahan ini nantinya strukturnya akan menggunakan bata ringan. Ini yang sementara ini kan progresnya masih untuk pagar keliling, jadi kemungkinan nanti rumahnya juga akan menggunakan bata ringan. Luas tanahnya keseluruhan kemungkinan sekitar kurang lebih 5.600 meter persegi yang nantinya akan dibagi menjadi kurang lebih 39 unit rumah dengan beberapa tipe. Yang kalau nggak salah saya dapat informasi kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 6 tipe rumah. Yang masing-masing nanti 3 unit untuk tipe A 2 lantai, tipe A 3 unit mungkin untuk rumah pojoknya gitu, ada tipe B nya nanti sekitar 7 unit dan pojoknya 3 unit, sisanya nanti kapling C agak ke belakang lokasinya. Untuk informasi harga dan informasi yang lebih detail tentang Sylvanathon House nanti saya akan update setiap perkembangannya nanti, karena sampai hari ini harganya masih belum keluar, jadi saya belum bisa pastikan kisaran harganya. Nah, bocorannya mungkin untuk tipe C nanti akan dijual mulai sekitar 300 jutaan. Untuk sementara hanya itu yang saya informasikan untuk perkembangan Sylvanathon House. Jadi buat dulur-dulur yang rencana ingin punya rumah di sini, yang dari kemarin sudah nanya-nanya rencananya mau beli rumah di Sylvanathon House, untuk informasi perkembangan harga nanti saya akan update